أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ketika jamaah membaca di surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, rahmat yang luas yang tergambar, baik untuk orang kafir ataupun mukmin. Ar-Rahim khusus bagi orang yang taat pada Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah, ya. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah wa tsana'u 'ala Allahi ma'al hubbi lahu jalla wa 'ala. Alhamdu, ketika jamaah membaca kalimat alhamdu di surat Al-Fatihah, maksudnya adalah as-sana'u 'ala Allah, pujian kepada Allah yang disertai apa? Ma'al hubbi lah, yang didasari oleh rasa cinta di dalam hati. Jalla wa 'ala. Wallahu azza wa jalla yuthna alaihi ala asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya wa yuthna alaihi ala ni'amihi wa ala'ihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Perhatikan, kenapa pujian ini harus didasari oleh rasa cinta? Yang pertama, dikarenakan Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, Allah memiliki nama-nama yang baik. Misalnya, ada salah seorang di antara kita namanya baik, bagus didengar, bagus maknanya. Tidakkah kita terdorong untuk memujinya? Hah? Terdorong kita untuk memujinya ketika kita mendengar salah seorang dari makhluk namanya bagus. Misalnya namanya Abdul Aziz, masya Allah. Ya, orang yang taat. Ya, Abdul Ghafur misalnya, hamba. Maaf ini orang, masya Allah. Semoga nama ini bagian dari doa untuknya. Kalau ada orang salah, dia cepat memaafkan. Ya, Abdus Sabur misalnya, orang yang sabar. Abdus Sabur sabar enggak orangnya? Tahu Ustaz Abdus Sabur? Ya, semoga kan nama yang baik, ya kan, terpanggil jiwa manusia untuk memuji orang tersebut, ya kan? Allah itu miliki nama-nama yang baik, ya. Walillahil asmaul husna. Dan Allah miliki nama-nama yang baik. Ini yang pertama, mengapa kita puji Allah. Tapi bedanya, kalau manusia mungkin namanya baik, bisa jadi hakikatnya beda. Namanya mungkin Abdullah, hamba Allah, tapi dia sangat menentang Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja berbeda. Ya kan? Tapi kalau Allah selain namanya baik, itu sesuai dengan sifatnya. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Bayangkan ketika kita menemukan orang namanya bagus, sifatnya dan akhlaknya baik, kita puji enggak orang itu sepenuh hati? Kita akan puji, ya. Akan tetapi, ya, yang membuat kita memuji Allah dengan penuh kecintaan yang mendalam dikarenakan ada hal lebih, yaitu wa yusna alaihi ala ni'amihi wa ala'ihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Kita puji Allah dikarenakan banyak nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak bisa terhitung. Ya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misal ketika saya bertanya, pernah tidak jamaah tadi malam minta pada Allah agar diberikan di pagi hari ini bisa melihat dengan mata kita, terus kita bisa sehat, bisa berjalan, pernah enggak minta pada Allah? Tapi Allah berikan kita di pagi ini bisa melihat, bisa menikmati sarapan, bisa berbicara dan seterusnya. Ini nikmat Allah sangat banyak. Bayangkan kalau di pagi hari Allah cabut nikmat melihat, kita tidak bisa menikmati sarapan, ya, tidak bisa berjalan, belum bernafas dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala banyak berikan kita nikmat tanpa kita meminta. Ya. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun pujian yang kita berikan pada Allah, maka itu tidak cukup untuk membayar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rabbil Alamin, ya, ay khaliqihim wa malikihim wal mudabbir lahum wal mutasarrif fihim la syarika lahu fi syai'in min dzalik wal alamuna hum man siwallah. Rabb, perhatikan, Rabbil Alamin artinya adalah yang menciptakan alam ini, manusia termasuk alam. Selain Allah itu alam. Alamin maksudnya selain Allah, ars, langit, bumi, ya, manusia, jin, malaikat, semua alamin, ya. Yang menciptakan dia adalah Allah. Yang memiliki dia adalah Allah. Yang mengaturnya adalah Allah. Semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha adil dalam menghisab manusia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun akan dilihat ketika itu. Ya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan sedikit pun akan melihatnya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. 5 menit jika ada yang ditanyakan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya mau tanya tentang bagaimana kiat-kiat kita agar ridho terhadap takdir Allah, misalnya yang sulit sekali buat para mahat anak pribadi, misalnya Ustaz, walaupun orang kan kedepannya misalnya contoh sederhana tapi sangat berat ridho ketika suami tetap menikah lagi. Ada yang tahu ya Ustaz ya, maksudnya walaupun mungkin kita tidak berharap, tapi itu kan terjadi kalau Allah sudah menghendaki. Bagaimana agar kita itu tidak merasa sakit hati, misalnya seperti itu, Ustaz. Terus contoh lain mungkin ketika kita mendapati teman kita yang mungkin ahaknya tidak nyaman terhadap kita, karena kita beramalah setiap hari, misalnya ya kita berusaha untuk tetap baik, tetapi tetap aja mungkin tidak nyaman. Itu bagaimana agar hati kita itu tetap ridho ini sudah tentu Allah saya memiliki, misalnya seperti ini, atau kita introspeksi diri apa kesana, tetap aja mungkin seperti apa kayak itu ujian juga Ustaz, mohon trik-triknya itu bagaimana. Baik, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa ridho, ya. Kalau ada obat yang bisa membuat orang ridho, ya, mungkin ini adalah obat yang paling laku. Karena kalau sudah ridho tenang, ya, ketenangan ini bagian dari nikmat surga, rasa tenang, bukan karena banyaknya harta, ya. Rasa tenang yang Allah berikan pada seorang hamba, ya, ini adalah nikmat surga yang diturunkan ke dunia dan tidak setiap orang bisa merasakannya. Dan yang mendatangkan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwal ladzi adhaka wa abka. Allah yang membuat kita menangis, membuat kita tertawa. Sebagaimana Allah membuat kita hidup dan mati. Sebagian ulama mengatakan kalau kalian ingin tenang, ya, lihat dalam hal urusan agama ketaatan pada Allah orang yang jauh di atas kita. Ya, lihat mereka yang subhanallah, ya, sebagian tadi disebut kalau suami nikah lagi, ya kan? Kalau tidak salah saya agak samar, ya seperti itu atau gimana? Iya, suami nikah lagi, ya. Banyak wanita mengeluh akan hal ini. Lihat, ada saya temukan di kantor seorang ibu-ibu 26 tahun dia menikah, dia disiksa oleh suaminya tidur di atas lantai sampai dia kurus. Jadi jangan pernah berpikir
Allah ini apa tidak ada manusia lain lagi terus saya yang diuji? Semua diuji. Sebagian orang berpikir dunia ini adalah surga, tidak. Kita ini di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menurunkan Adam, apa mengwanti-wanti Adam agar tidak disesatkan oleh syaitan? Fala yukhrijannakum minal jannah. Wahai Adam, jangan sampai syaitan ini jadi sebab engkau keluar dari surga, turun ke dunia. Fatashqa, kau akan susah nanti di dunia. Dunia ini memang tempat susah. Ini harus kita sadari. Kadang orang dia menganggap dunia ini surga, enggak semuanya kesenangan. Bukan dunia itu surga. Ya, kalau setiap hari mau senang, maaf, Anda salah alamat. Silahkan pindah alam. Segera pindah ke surga. Tidak ada disebutkan kalimat sa'id kaitannya dengan dunia. Hanya satu dalam Al-Quran disebutkan kalimat bahagia. Fa'amal ladhina su'idu. Adapun mereka yang bahagia, fa'fil jannah. Tempatnya adalah di surga. Bukan dunia, dunia tempat perjuangan. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an. Manusia mana yang paling besar ujiannya dalam kehidupan dunia ini? Nabi mengatakan, ala anbiya, para nabi. Kita bersedih karena ditinggal oleh orang tua. Nabi sebelum lahir bapaknya meninggal, kecil ibunya meninggal. Ya, kita bersedih dikarenakan tetangga kita, teman kita kurang baik perlakuannya pada kita, padahal kita sudah baik. Nabi SAW sendirian di kota Mekah, satu kota benci dia. Tetangganya, pamannya sering naruh kotoran di depan rumahnya. Istri pamannya sering naruh duri di mana Nabi tempat sering lewat. Jangan pernah berpikir dunia ini surga. Itu yang membuat kita sesat. Dunia ini yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang hari-hari kita senang, hari-hari kita mendapatkan seperti berat menjalankan hidup ini. Itu dunia sunatullah. Ya, bahkan ciri manusia itu dicintai oleh Allah diuji. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah Subhanahu wa taala apabila cinta pada seorang hamba diuji, dibuat dia sedih. Ya, dibuat dia sedih. Akan tapi kata Ibnu Qayyim, orang yang pintar, mukmin yang pintar, ketika dia mampu merubah musibah, kesedihan yang dia miliki menjadi nikmat. Ketika kesedihan yang dia hadapi mampu membangunkan dia di sepertiga malam hari dan menangis di atas sejadahnya, ini nikmat.